Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sermul. Pada kesempatan kali ini Sermul akan menyampaikan materi tentang suhu, lanjut dengan materi teori, dan sedikit mengulang materi yang di SC tentang hitungan konversi suhu. Nah, saat di SC ada berapa macam termometer yang diajarkan untuk konversi suhunya? Yap, 3. Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Namun di tingkat SMP atau jenjang SMP ini, kalian nanti ditambahi dengan satu termometer Kelvin, dan untuk pengembangannya atau pengayaannya nanti ada termometer X atau termometer yang skalanya belum ditentukan atau ditentukan dengan percobaan serta dihitung dengan soal cerita nanti perhitungannya. Nah, oke. Masih ingat di kelas SD dulu ada perbandingan untuk mengkonversi, yaitu 5 untuk Celsius, 4 untuk Reaumur, serta 9 untuk Fahrenheit. Nah, di sini akan Pak mengulas angka-angka itu berasal dari mana. Itu sebagai konsep dasarnya dalam sebelum menentukan rumus yang terjadi. Nah, suhu sendiri itu digunakan satu untuk merubah atau diserap untuk menaikkan kalor, atau biasanya untuk merubah bentuk atau wujud. Dan karena kesempatan ini untuk diserap kalornya nanti digunakan untuk menaikkan suhu dan perubahan suhu itu dapat kita ukur dengan perhitungan tersebut. Nah, konversi satuannya akan kayak apa? Perbandingannya 5, 4, 5, 9 plus 3, 2, terus 5, 2, 7, 3 itu dari mana? Kita bahas di sini. Oke, sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Oke, silahkan simak. Nah, pada di sini kesempatan kali ini ada Pak mau sampaikan materi tentang konversi suhu. Nah, di sini nanti ada nilai yang disebut titik tetap atas dan titik tetap bawah. Ya, di sini saya buat 4 termometer. Ini anggap aja Celsius, ini Reaumur, ini Fahrenheit, dan ini Kelvin. Nah, ini untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, ini sebenarnya ada derajatnya. Karena di sini ada satu satuan SI atau standar internasional untuk suhu, yaitu apa? Yap, benar sekali, Kelvin. Di situ tidak ada ambang derajatnya untuk membedakan dengan catatan yang lain. Nah, di sini nanti ada titik tetap atas dan titik tetap bawah. Di sini, ini titik tetap atas. Sedangkan di sini ada titik tetap bawah. Yang menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah, di situ titik tetap atas yaitu suhu saat air, saya kasih di sini aja, taruh sini. Ini di titik tetap atas suhu air mendidih pada tekanan 1 atm itu. Nah, terus di titik tetap bawah ini suhu es yang sedang mencair. Nah, es sedang mencair itu suhunya sama dengan air yang akan sedang membeku. Nah, ini saat berubah dari es menjadi cair serta di sini air menjadi padat atau menjadi es. Nah, untuk Celsius ini titik tetap atasnya air mendidih berapa? Yap, 100 derajat Celsius. Reaumur 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Nah, lanjut titik tetap bawahnya, kalau es yang sedang mencair atau air yang sedang membeku itu 0 derajat, masih sama. Di Reaumur juga 0 derajat, sedangkan di Fahrenheit, nah di sini 32, sedangkan di Kelvin ini 273.
Nah, sekarang dari angka-angka tersebut silahkan dicari selisihnya, tinggal dikurangkan. Kayak kasih warna yang lain, ini selisih dari 100 dikurangi 0. Nah, selisihnya di sini 100 dikurangi 0, tentu di sini selisihnya ketemu 100. 80 dikurangi 0, 80. 212 dikurangi 32, 180. 100 ini dikurangkan. Nah, langsung disederhanakan dari bentuk yang paling sederhana. Ini semuanya dibagi dengan berapa coba? 20, tepat sekali. Nah, akhirnya ketemu perbandingan di sini. Angka 100 dibagi 20 ketemu, jelas di sini 5. Nyatakannya besar biar mudah ingat. 5. 80 bagi 20 4. 180 bagi 20 ini ketemu 9. Dan 100 bagi 20 sama 5. Ingat, di sini mulai 0, 0. Sedangkan di sini ada 32. Saat menuju ke Fahrenheit, nanti terakhir ditambah 32. Tapi dari skala yang lain, dari Fahrenheit ke skala yang lain, nanti dikurangi dulu 32. Makanya di sini Pak mau kasih plus minus 32. Sedangkan ini sama, plus minus 273. Nah, akhirnya ketemu perbandingan angka 5, 4, 9, 5 ketemu di sini. Nah, oke, okay? Udah bukan? Nah, ini konsep dasarnya. Di video berikutnya tentang suhu, aku akan membahas tentang termometer X. Gimana nanti perbandingan ini harus kalian ingat konsep dasarnya. Kalau ini tidak ingat, ini malah tetap atas dan tidak bawah, bawahnya asalnya dari mana. Ini nanti digunakan sekali saat ada di materi pengayaan tentang termometer X. Nah, saya contohkan satu soal misalkan di sini. Misalkan 30 derajat Celsius itu sama dengan titik-titik Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Ya, yang dicari kita atas perbandingannya. Kita tulis di sini berarti sama dengan 30 dikalikan 9 dibagi 5 dari sini. 5. Nah, 9 perbandingan dari Fahrenheit, 5 perbandingan dari Celsius. Terus ini terakhir baru ditambah 32. Itu hasil akhirnya setelah perkalian ditambah 32. Dan kebalik ditambah dulu. Oke? Ini tinggal dicoret-coret. Ketemu berapa? 6 kali 9. 4 ditambah 32 ketemu berapa? 6 kali 9 54 ditambah 32 ketemu hasilnya terakhir. Nanti tambahnya terakhir, nanti satu contoh soal lagi yang saya balik. 54 tambah 32 86 derajat Fahrenheit. Sekarang saya balik dengan soal yang sama. Di sini. Iya. Di sini tadi 30 derajat Celsius sama dengan titik-titik Fahrenheit ketemu 86. Karena ini yang dicari taruh atas dulu perbandingannya, yang bawah itu sudah ada. Nah, saya balik di sini, jika 86 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celsius? Dikonversikan. Nah, di sini ingat perbandingannya. Celsius berapa? 5. Di sini 9 yang taruh atas ini. Berarti kalau dari Fahrenheit -32. Nah. Ya, berarti 86 dikurangi 32 terus dikalikan 5/9. Kalau ini dikurangkan dulu, alun tadi terakhir ditambah 76. Nah, 86 ini tadi 54 dikalikan 5/9. Coret. Tadi ketemu 6. 6 kali 5. Nah, ketemu 30 derajat Celsius. Nah, ini cara mudahnya. Dengan dasar ini kalian tahu konsep dasar. Kalau kalian konsep dasarnya sudah menguasai, soalnya diubah berapapun nilainya, insya Allah akan ketemu. Nanti karena di
materi esensial itu yang sering keluar itu di termometer X. Oke, semangat belajar. Sampai ketemu di tips hitung berikutnya. Nanti masalah termometer X akan Pak Mo contohkan satu materi tentang termometer X dengan rumus perbandingan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.